Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi ke Vlogger Project. Jadi ceritanya malam ini gabut. Gabut. Pengen apa, mau kemana, bingung. Daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mending konten aja ya enggak teman-teman, hal yang positif pastinya. Aduh banyak banget nih ya aku, aduh pusing ini. Aku sekalian mau ada burung, mungkin ada tem apa yang nyari jagoan burung. Anggap aja ekspektasi lah, nggak usah ngomong prestasi. Punya teman sendiri juga, kawan juga ya. Jadi dia punya cak ijo 2 ekor, anggap aja ekspektasi aja. Dia mau lepas ataupun mau dijual ya teman-teman, karena sekarang dia mau apa? Nggak mau sih, lagi disibukkan dengan aktivitas. Dia mau kerja. Ya, pertambahan kerja mungkin lah, intinya dia udah nggak kepegang burung tersebut. Barangkali teman-teman ada yang minat ekspektasi ya, nggak aja teman-teman nggak usah mulu-mulu lah. Yang jelas ekspektasi kalau ada, tipikal burung hiper ya, hiper. Kan ada 2 ekor, yang satu hiper, yang satu jamtrok. Enaknya saya tahu, pas maksudnya saya tahu burung tersebut pas enak-enaknya dulu waktu pas pulang kemarin teman-teman ya, pas di Jakarta kemarin sebelum saya berangkat ke sini. Jadi burung itu saya tahu persis karakternya ataupun model mainnya. Kalau isian nggak usah ditanya teman-teman, bukan burung bahan yang jelas ya. Dia cenderung tengkean sama gereja tarung. Apabila ada yang berminat, body medium ya, dua-duanya medium teman-teman. Cuma yang satu ini enak, bisa dibikin hiper juga enak, bikin jamtrok perawatan pekerja juga enak. Tinggal nerusin tok, tinggal nerusin tok. Dia nggak kepegang karena mau kerja, mau keluar kota. Intinya kerjanya itu pindah ke luar kota, nggak ada yang ngurusin. Istrinya juga repot ya, istrinya juga apa biasanya juga yang ngurusin istrinya, cuman karena istrinya repot ya. Jadi kalau teman-teman ada yang minat burung enak, nanti tak sepilin sedikit videonya ya. Kondisinya dia, kondisinya sekarang nggak pajak ekspektasi, kondisinya agak ngembang dulu karena kurang kepegang, kurang kerawat. Sekarang ini loh, bukan lama nggak kepegang, tapi sekarang-sekarang ini teman-teman burungnya enak asli. Bentar nih, lihat cuplikannya. Boleh nyolok di lapangan. Aku boleh nyolok di lapangan. Aduh, jangan tuh lagi di sana no. Punya nim. Jadi itu teman-teman burungnya ya, tak sepil sedikit. Yang satunya nggak kesepil karena di dalam, soalnya tempatnya dikunci jadi dia nggak bisa masuk seperti itu. Tapi asli burung enak, tinggal nerusin rawatan aja, tinggal nerusin rawatan aja. Diperagus kemana ya? Sim, Sim, astagfirullahaladzim, kamu ngapain sih belum selesai-selesai? Jadi itu teman-teman, ini rencananya pengen keluar tapi cuacanya kok jadi separuh sini terang, yang belah sono itu gelap. Sini tuh hujannya enggak pakai ini sih, enggak kira-kira teman-teman. Ngerinya nanti kalau keluar terus hujan, repot. Ini teman-teman, jangan sambilanku tuh. Tuh, kelihatan kan? Nah, tuh. Jadi, bikin pasang kanopi,
pasang ACP, ACP ini apa di musola. Ya, alhamdulillah udah hampir selesai ya, tinggal dilem pakai silikon ACP-nya, selesai. Ya beginilah kerjaannya teman-teman. Apapun pekerjaannya, yang penting kita syukuri karena banyak sekali teman-teman yang mungkin di luaran sana sulit mencari kerja, ya kan, yang nganggur. Bis R-nya garing banget teman-teman, Kalimantan emang keras. Bis R tuh mulus orisinil teman-teman, cuma dari Kalimantan kayaknya. Nah, ini bukan kolektor, pemakai biasa, cuman istimewa bis R-nya. Aku sempat naksir lampunya, wede, garing banget suaranya. Itu Sultan tampilannya, tapi biasa aja gitu teman-teman. Untuk hari ini aktivitasnya yaitu tadi nyesain pasang ACP ya, aluminium panel komposit. Kebalik-balik, ACP kok aluminium panel komposit, terserah lah. Pokoknya itu teman-teman, sama pasang rangka kanopi. Tadi sih pasang rangka kanopi sih sebentar sih, sebenarnya tadi mau langsung dipasang atap sependeknya, cuma karena waktu udah sore, terus seharian di sini tuh hujan terang terus, jadi nggak bisa teman-teman kayak gitu. Ini sama nggak nyangka ya, sebentar lagi udah Lebaran ataupun Idul Fitri teman-teman. Buat teman-teman semua yang ada di perantauan, yang belum mudik, kapan mau mudik teman-teman? Tuh kan terang loh padahal, tuh bintangnya tuh, tapi ada lebder, ada lebdernya teman-teman. Aduh mantap. Kayak gitu teman-teman, buat yang mau cari bahan ya, monggo di langsung di kontak WA saya. Tidak sambungan murah harganya. Ini khusus edisi Ramadan. Kita kasih diskon pastinya. Oke. Okay? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.